Halo teman-teman, kali ini saya lagi ada di Pasar Ngawok, tempatnya di Minggu Legi ya. Jadi ini cukup ramai. Terakhir saya datang ke sini sekitar di tahun 2012. Ini udah hampir 10 tahun saya nggak main ke Pasar Depok semenjak pasar ini udah direnovasi. Karena menurut saya pada waktu itu sebelum direnovasi itu masih sangat kental sekali. Kental dengan suasana desanya, tapi sekarang ya udah modern, tapi ya alhamdulillah masih dapat objek-objek lah. Cuman kayaknya aku rasa masih banyak yang belum lengkap. Saya belum mendapatkan orang yang sediain jasa apa potong rambut. Tapi saya datang ke sini memang sasarannya pengen memotret sabung ayam sih. Walaupun di konten YouTube sabung ayam sudah nggak bisa keluar ya, tapi setidaknya nanti saya akan slide beberapa foto yang cukup menarik di sabung ayam. Menariknya apa? Ini lokasinya di tepi sungai dan banyak pohon bambu sehingga lightingnya agak semi bocor-bocor kayak gitu lah. Jadi ada shadow, ada highlight, dan itu menurut saya menjadi dimensi tersendiri dalam sebuah foto. Dan biasanya cukup ramai. Tadi sudah saya videokan kan. Ada beberapa tempat yang akan disediakan dalam sabung ayam di sini. Dan di sini pun tidak melakukan sebuah arena perjudian, tapi lebih ke semacam trial atau latihan atau promosi. Jadi kalau ayamnya beneran jago, ya jago berantem ya, itu mungkin bisa laku mahal. Yang penting saya pengen aja sih mengabadikan nuansa desa, nuansa pasar yang masih kental dengan tradisionalnya. Karena ini masih memegang erat namanya Pasaran Legi. Jadi ini Pasar Ngawok ini kalau ramai di Minggu Pon atau Minggu Legi. Di sisi lain saya juga masih agak ingat ada penjual kambing juga kan. Tadi saya sudah ke sana, saya lihat beberapa orang juga sudah sediain kambing-kambingnya. Lalu bebek, mentok, sama banyak. Nah itu ada tiga jenis unggas yang disajikan juga dijual di sini. Dan ini saya lagi ada di Soto Londo. Ini letaknya tepat di gang masuk kalau teman-teman mau ke Pasar Ngawok. Mau memotret sabung ayam pasti lewat di Soto Londonya ini. Oke teman-teman, terima kasih banget sudah menonton video saya sampai selesai. Alangkah baiknya teman-teman dukung saya dengan memberikan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe. Dan jangan lupa bagikan video ini ke teman-teman yang lain agar teman-teman di Indonesia dan dunia fotografi tahu kalau di kota Solo Raya ini masuknya di daerah Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo sebenarnya. Mudah-mudahan teman-teman kalau ada waktu bisa mampir ke Solo, bisa hubungi saya, nanti saya antar lah, kabar-kabar aja deh sama saya. Jangan lupa untuk kritik dan sarannya dalam video ini, semoga video ini bisa lebih berkembang lagi dengan dukungan teman-teman. Oke, pantengin terus konten video saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.